Halo pemirsa, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya, Mamanya Muaj. Selamat datang ya di video sederhanaku. Nah, kegiatan hari ini saya mau panen pupuk kompos di kebun atas rumah. Kemarin itu saya sudah buka, ternyata ini sudah siap panen pemirsa. Pernah kan saya share beberapa waktu lalu itu saya simpan di sini sisa-sisa tanaman saya ketika sudah membersihkan. Ada pupuk kandang yang saya campurkan ke dalam dan beberapa sampah-sampah lainnya. Nah ini siap untuk dipanen. Dulunya penuh seperti ini, tinggal seperti setengahnya. Tapi kan tadi sudah saya ambil sebagian. Mari malam. Ini saya mau gali-gali semua. Ternyata seperti ini hasilnya. Saya mau ambil yang di bawah. Ini hasilnya pemirsa. Nah, ini yang agak kuning ini yang sisa panen daun kacang waktu itu saya taruh di dalam. Ternyata begini agak kuning. Tapi di bawahnya ada pupuk kandang, kotoran sapi. Nanti akan saya campurkan, saya simpan ke dalam satu wadah baru saya aduk, karena kalau saya aduk di sini agak keras pemirsa, susah. Kita angkat tuh. Jadi ini adalah pupuk kompos di kebun atas rumah. Selanjutnya saya akan aduk supaya lebih merata, bercampur antara oheh sapi dengan sisa-sisa tanaman, daun, sampah-sampah organik saya masukkan ke sini. Saya harus aduk merata karena banyak yang menggumpal seperti ini pemirsa. Oke, kayaknya sudah merata. Dan saya akan aplikasikan ke wadah tanaman cabai rawit. Sudah ada beberapa yang akan saya beri pupuk, kemudian akan menanam ulang. Pupuk kompos yang sudah saya panen akan saya aplikasikan di tanaman cabai ke sana. Saya akan aplikasikan di sana ya. Dan dari itu bahkan dari ember besar. Sebelum pindah tanam, saya beri terlebih dahulu pupuk kompos. Nah, di sini sudah saya aplikasikan, sudah saya taburi semua pupuk kompos. Tinggal menunggu bibit yang sudah saya semai. Nanti setelah siap pindah tanam, saya akan pindahkan ke sini. Ini bibit yang sudah saya semai pemirsa. Tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan ini sudah bisa dipindahkan. Akan dipindahkan ke sana. Saya sudah siap semua media tanamnya. Oke, terima kasih telah mengikuti video sederhanaku. Jangan bosan-bosan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.